Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdi mu'tarifin bi syidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormati para alim, para kiai, para asatidz, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati Bapak Guru beserta staf lan jajaranipun, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara peresmian musola Baitus Shofa. Alhamdulillah, warung sampun diresmiakan dengan ditabuhi kong alas sindang kertah. Tapi moga-moga tidak mengurangi rasa gulak lampan jenangan sami berbahagia duwe musola, duwe tempat sholat. Alhamdulillah. Kenapa? Karena sing arame musola alikut gandakaken iki anane iki mung ning Indonesia bae. Bahkan ning Arab ya, Kang, ning Arab lah kamu sholat. Kabeh tempat sholat iku diarani masjid. Tapi bahkan ning Indonesia ya, sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban ya, masjid jami iku bakal dinggo sholat Jumat. Sepira gedene gawe tempat ibadah, gawe tempat sholat, bakal beli nenggo sholat Jumat. Arane dudu masjid tapi angger musola, jare bahasa Arab. Jare wong sindang kerta arane tajuk. Anama ning sing arani langgar. Loh, kini jangan aran apa? Ya untu aran dari sejarah kehidupan. Kenapa bengen diarani langgar? Karena bengen Islam mancing tanah Jawa di saat ning Jawa kini masih berkembang agama Buddha karo agama Hindu. Wong Hindu duwe tempat ibadah kang cilik-cilik model kaya kenen arane sanggar. Maka wong Islame supaya nutup-nutupi ajak aton ning Islame, maka gawe tempat ibadah cilik arane langgar. Makanya wong Hindu nih orang curiga, nggak gawe apa jauhku golongan para sunanku gawe langgar. Kan gue tempat apa? Pada waktu bengen ngomongnya kudu sholat sembahyang. Oh, jadi wong Hindu nih berarti pada jauhku mung sejen aran kita mah arane sanggar, kuwon mah arane langgar, kuwon ibadah arane sembahyang, berarti nyembah ning hiang. Hiang siapa? Jare wong Hindu mah hiang diwasa, kita mah Allah Subhanahu
wa ta'ala berarti pengenki nyebarakan ajaran agama Islam di lelohonan wa lumayan beragam Allah wa akbar di PPRK tapi beli nyebarakan Islam ya karena pada waktu zaman semono ake wong Hindu akhirnya tempat ibadah cilik di alami langgal ya ngelakoni sholatnya alami sembahyang sing belajare alami santri. Kenapa jangan diarani santri? Karena wong Hindu sing belajar tentang agama kehinduan diarani sahastri. Jadi bahkan sahastriku wong lagi belajar agama Hindu. Wong Islam sing belajar tentang keislaman maka disebutnya santri. Jadi wong Hindu ku berlipati curiga. Saya lawas, saya gede. Saya lawas, saya akhir-akhirnya begitu tersebar Islam kuat sampai tekan berdiri kerajaan tempat membedi proklamirkan masjid kang gede karena Islamnya wis kuat ya kan pada waktu zaman ini masjid itu adalah tempat ya kan wata kanggo pertemuan tempat kanggo perkumpulan seluruh umat Islam. Awit kapan? Awit zamane Kanjeng Nabi. Tapi ning akhir-akhir zaman kian masjid iki dipreteli. Dipreteli dengan cara apa? Uang primen carane kira-kira ado karo masjid, primen carane kira-kira uang iki ado karo musola. Maka diangkatlah masjid sebagai tempat yang suci, masjid sebagai tempat yang sakral yang hanya digunakan untuk tempat sholat. Akhirnya masjid sepi. Malah ada tulisan dilarang tidur di dalam masjid. Gimana? Ya musola ini aja anak tulisan kayak konon bila perlu kongkon anak putu turunin di tajukar deh. Ya kenapa? Karena pembinaan umat di dalam kehidupan dulu pengen awal-awal Nabi hijrah sing Mekah memedina kan pertama kali dibangun iku apa? Masjid tahun bila jena diperkirakan tahun 600 rolikuran lah masih gini. Ya, apa masjid yang pertama kali dibangun adalah masjid Kubah. Untuk apa masjid itu dibangun adalah untuk mempertemukan masyarakat. Sholate ning kono, rapate ning kono. Sekian serok nyacaka, karang taruna, anggot rapat di masjid. Belum di masjid. Loh kenapa ya karena masjid hanya kanggo tempat sholat. Akhirnya anak-anak kita jarang menemening masjid. Makanya alhamdulillah di Sindakarta juga wekakan gerakan maning apa jadikan tempat-tempat ibadah itu sebagai tempat-tempat pengajian ya supaya apa? Supaya uang sering ngedok tajuk, supaya uang sering ngedok masjid, supaya sering mampu banyak masjid. Ya lumayan baju kacak kocok wesu memang sama tahun-tahun beli tembus soraya. Nah iya dulu cara wong tua gula lembah jenengan jami mendekatkan masyarakat itu dengan itu. Rasulullah sendiri membangun masjid bukan hanya untuk sholat tapi kanggo rapat berbicara strategi perang yaning masjid ngobati wong lara yaning masjid wong tukaran didamiakan yaning masjid. Tadi masjid pada waktu zamannya adalah gedung serbaguna. Loh, kok mau kongkong? Ya iya. Loh, kenapa? Karena cara ngajak uang kongkong ibadah maring Allah subhanahu wa ta'ala awal-awalnya kongkong manjing taduk, kongkong manjing masjid. Loh, kenapa ya? Karena anak nih zaman semene modern nih uang itu emper taduk sih gila gemeter. Yakin masih anak kajaknya mau model kajak konon? Ya, ya nih sih kan anak beli pak Ciake. Belum makan ya cara primen carane gula lembal jenengan jami ya nyebarakan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala niki kira-kira santun sopan tapi umat iku kegawa lalu kaya dene wong tua bengen katone beli ngongkong tapi anak utung lakoni
Nggak, wong bengen mar, burung ana sendal. Dari baka mancing tajung, batu jelak-jelak, beora. Akhirnya kongkong mesu, beli pada gelem. Mesu, akhirnya wong tua gawe balon di ngadepan masjid. Akhirnya baka mancing masjid, mesu beli. Di kongkong beli. Lah, si kongkong ngana balon, ngejik. Kato deh beli di kongkong, tapi anak butuh pada ngelakoni iku hebatnya wong tua jaman pengen katone beli ngokon tapi anak utuh pada gelem ngelakoni cuma kan jadi permasalahan di jaman kian bocah modern ini wis nyala-nyala kata ingin deke wong tua ki paham beli gak nah iya ya kenapa karena wong tua pengen ini bakat permayu gue alas kabirang-birang wong bengen jaga alas kira-kira beli ditegori ning masyarakat ora perlu abri, ora perlu polisi gak kok jagane jekar apa jekar cukup ning ngadepane alas dipai pedupan sing gede dikabuli menyan disukui enggal taun disembeleaken gas tebo terus anak putu diwara aja mancing kocimono sungil akhirnya anak putu mancing alas beli begitu anak putu beli mancing alas bibitane putu beli butuh sekini menyanyi ini kafir ini sesat ini musyrik ini wah akhirnya alas bis beli camah maning masyarakat mancing metu mengjerok alas semono anak polisi kehutanane semono anak abrine semono anak sinjagane api-api yang terperagak dan sendiri kok lihat. Nah iya, nah, kenapa? Karena sekarang sudah kehilangan cara. Wong tua gunakan panjenengan cabai jaman pengen selalu mempunyai cara kamu anak anak putu kalau wibitan berdiri di kubung kalau lakon maksudnya apa? Maksudnya aja ditegor. Kenapa aja kak? Karena bakal wibitan gede tanganan yang sindang di teguri KB entok apa yang terjadi? Matahari langsung menyentuh ke setiap kepala manusia jagate panas lah kawiwitan gede baka jagate panas lah kaum-kaum lah kawiwitan gede apa yang terjadi nafsu nening tengkok gampang gegere gampang ribute gampang tukare kagerundusan ras dobe tukaran iya nah, kenapa karena jagate panas lah kaum aku ya mbak tidak isrok baik di tenana wak delengan wak kasih paling jelas di bakaling sawah pak wong sindang mantak mengsawah di waktu panennya membarengan kalau rapi itu orang iya si jine gawat wancak si jine gawat kebutuhan orang pengen kak orang ngarik bareng ngujel bareng gebet bareng wayai awan jagate panas ada urusan beberan ya rapi ini dicecek tuh dan ketika jagat itu panas matahari langsung menyentuh kepada kepala manusia maka nafsunya gampang maka nih wong bengen gak ada cara wiwitan gede ini aja ditegur maka nih anak itu dibutuhin awas ake jini, ake kune ake kune, maksudnya apa? Aja ditegur jadi ini pola wong tua kulak dan belajar dengan ini yang hari ini tidak dipahami oleh anak cucunya sendiri langsung duduk kafir sesat ini kemusyrikan ini kekufuran belajar mani aja galak-galak iya apa mari ketika kulak dan belajar dengan sabi kanda tentang masjid-masjid zaman sekin subhanallah jami bisa ada jam bukae tengah ewong ini kita mampir masjid ini masjid di kancing masjid gede kancing kita mubang ada tukang beca pak mau kemana ini sumpah mau ke masjid wah gak bisa je pak itu dikunci terus nanti bukanya subuh oh buka ewa ya subuh kita butuh jam siji pengi yang durung sholat isya waktu pun kenapa ya karena ini model perjalanan bulan akhirnya isya terlambat mampir pengen sholat ini saya nanti jebak bukanya tuh subuh oh ternyata sekian masuk Gusti Allah wadah jam bukai pak sundari kita
Karena ya karena masjid-masjid segini sih nggak ada dikunci. Lo kenapa Jakarta ada bakal jadi kunci? Ake sih hilang. Kenapa ake sih hilang? Karena anak-anak kita wis beli betak nih ke masjid. Kenapa tumbangi ilo kini masjid? Dorang aneh aja nih kini. Acak keker baik bakal nih tarjo. Acak keker baik bakal nih. Masjid bakal sampean sering membangi bocah cilik dolanan ning masjid, dolanan ning tajuk, maka Anda harus terima ketika anak-anakmu main di diskotik. Yo kenapa yo bongkar ning tajuk itu bangi baik ana. Nah, kane. Lah bakal bocah ya beri cara yang mesti paling aneh aku ngurusin lembut gua. Tadi sing wis makene no gampang gua ngurusin. Kita dewek ceramah yang ada pada orang tua-tua lu seratusan bahkan ribuan jamual wah sing paling bisa bahkan ceramah yang ada pada bocah TK sesak botang gua yakin wah kita tekak masih pada ribut gue bocah TK malah aku udah sing paling salut gue di guru-guru TK begitu guru ya sing metu nih ngarep anak-anak duduk yang baik terus terk duduk hidup bosun bocah hari kita tak mau batin-batin jelalak baik iya iya makanya makanya ngurus bocah-bocah yang paling anggil makanya musola masjid itu adalah benteng kan gue gulak lan panjenengan sami ngajarakan Islam bumateng anak butuh gulak lan panjenengan sami maka riben carane anak butuh terbiasa gulang guling ning jero masjid gulang guling ning jero tajuk makanya wong bengen para wali para sahabat membikin tata kota dengan tata kota zaman bengen bahkan masjid pasti ember lega ning sebelahnya kantor bala desa sebelahnya maning pasar sebelahnya maning madrasah benar apa maksudnya itu menjadikan masyarakat dikumpul dari siji pasar ini kono bala desa ini kono lo kenapa karena kadang bala desa nyanding masjid baik anak adan pamoh elah kasih dongol ya aku mungkin lo percaya waktu itu mo. Nah iya gue sedih lo lah gue lu bebek wah gue mungkin gue mungkin ini barang bos lobster udah gini lepang ya paham bahwa ini yang membuka dan kesalahan bahwa kita ini kedua sama orang iya ngomongnya sih ngomongnya zaman CNI ini wow berada untuk di bagian CNI berapa CNI ganti bang Supra Supra ini bangga turahannya ya wakumu ya gara-gara rebutan kok rebutan akhirnya ganti Supra ini bang NASA ya iman nih bapakku ya iya, ya ternyata alhamdulillah beli di sana. Wah ya ini kapan kita ganti kubu kita nih nampak ya bu ya. Ternyata kumpulan waktu wong jaman semangat, ternyata wong hebat alhamdulillah. Jadi strategi nih wong tua bangun masjid, nih ada panen kantor desa sebelah maning madrasah sebelah maning pasar untuk apa? Supaya masjid mampu mengelola berbagai macam unsur kehidupan masyarakat pasar dielingakan begitu Allahu Akbar anak adan pasar dan ludol bang masjid si madrasah bang masjid sini bala desa bang masjid pengen mata tak kantor ekonomi barang segini ada pasar pikir masjid dibubar-bubar akan lo kenapa? Ya karena bicara gas akhirnya masjid menggantungkan ekonominya kepada masyarakat sing ditunggu-tunggu sumbangan tapi tidak pernah berpikir bagaimana masjid ini mempunyai aset ekonomi tersendiri lamun anak pasar dikelola oleh masjid bila dagangan ada rekor bila perlu masjid menjadi dewan apa dewan penyeleksi dewan perantara antara pedagang dengan pembeli jadi pedagang dengan pembeli perantaranya melalui masjid bila perlu panen jual beli gabah ini masjid supaya masjid di olifi aja dari sumbangan baik masjidku. Kenapa? Karena membang
membangkitkan pola pikir manusia. Nah, bahwasannya ketika kula lan panjenengan sami pegang amanat Allah Subhanahu wa taala, apa masjid itu adalah amanat Allah Subhanahu wa taala, maka ning kono kula lan panjenengan sami belajar priwen carane kepala kalian Gusti Allah, termasuk musala. Nah, musala itu adalah pembelajaran bagi siapa? Bagi wong sing rada kakean alesan. Maksud jenengan, ya kan iloke kakean alesan, kan itu membayang di masjidnya, masjidnya kudunya brangjeng itu apa? Pratin jora ya. Nah, sekian begitu ana musala baitu sofa nontot di hadapan mata hencang gelem tekah wong. Ayo saudara, alasan apa maning? Mau mesembayang jamaah alasannya masjid dijatuh, dinyebrang, jekin mas. Gimana yang depan, orang nyebrang? Maning, cangar alasan apa maning? Loh, kenapa? Karena masjid adalah titik awal menjadikan umat ini bersatu, berpadu, bersama. Sama. Makanya ini temanya apa? Dengan kebersamaan. Maksudnya, menciptakan kesatuan dan persatuan. Dari mana manusia ini bisa bersatu, berpadu dan bersama-sama adalah dengan cara saling sering ketemu. Bagaimana kamu bisa bersatu ketika bilokan ketemu? Maka dengan cara yang kira-kira wong dadi bersatu, ya kudu sering ketemu. Ketemu nindi bilang barah bahwa hari ketemu nih anak-anak dikumpulkan maning kubu dikumpulkan maning minggu wong sekian kita wis duwe tempat kumpul menjejakan musola. Berarti wong blokene lamun sholat jamaah berarti sering ketemu. Baga wong sering ketemu ya coba bayangkan mbak. Lamun wong kene, wong blok kene, sholat lima waktu, siapa yang akan subuh ketemu? Duhur ketemu, asar ketemu, maghrib ketemu, isya ketemu. Bayangkan mbak, sedina ping lima ketemu, esok subuh ketemu salaman, waya luhur ketemu salaman, waya asar ketemu salaman, waya maghrib ketemu salaman, waya isya ketemu salaman. Sedina ping lima pada salaman masih kondu tukarame. Ini cara agama Allah Subhanahu wa taala mempersatukan umat. Dengan apa? Dengan sholat berjamaah. Nabi bersatu berhasil mempersatukan Arab. Dengan apa? Dengan sholat. Jazirah Arab dipersatukan oleh Rasulullah. Dengan apa? Dengan sholat. Seluruh dunia umat Islam dipersatukan dengan sholat. Tapi ning zaman-zaman akhir justru gara-gara sholat manusia pada tukaran. Masa jangan sholat bukan mengantul mah. Gara-gara kunut kine beli kunut bisa kami tajuk mati. Ayo ya beli mungkin trawene 11 mungkin trawene 13 geger akhirnya bisa kawin masjid dulu sholat mempersatukan umat. Kenapa? Sekian sholat justru menjadi gegereng umat. Karena ngaji negeri tutup, karena ngaji negeri dawah, akhirnya gampangnya lakang penumpung. Ya sholat itu begini ya jari nikono. Tapi menurut Nabi Muhammad, akeh sih langsung mengkononku. Jare Kanjeng Nabi ku sembahyang kudu mekenen. Sirang engkok ngintip Nabi sembahyang. Kenapa belak-belakan lah ya kandak. Aja pada belak-belak. Loh kenapa? Karena sampian sholat, sampian bisa ngelakoni sholat. Kenapa? Jare kan. Jare bapak, jare semak. Lalu beli bapak, beli semak, jare kiai, jare kang. Kang Ustaz, ada sih belum dekat Nabi Muhammad. Nah kan ya belakang-belakang teman, sholat kayak apa? Ya sih penting ngaduk lu, kunjung seberangkat gua. Iya bakal kalau kita mah, sih penting anak ngaduk, anak ruku, anak sujud berangkat. Ya ada kongkong pada, ya bagaimana kita bisa sama? Kenapa? Karena dari zaman Rasul sampai tekan dinakin, saya belum pernah ikut latihan persamaan sholat. Ayo anak hilang sini dulu latihan persamaan sholat. Belakangan kader jari kami kan, makanya jangan pernah berharap semuanya sama.
Aja mari karo wong kanak-kanak sok sesindang kertas di masjid sok ditenang nang masjid. Salate pada beliau pada nya kan. Pada sote wayang ngadem, wayang rukuk, wayang sujud. Ditenang sing Nabi tawal sok. Jenis takbir ga macam-macam. Ana sing Allah. Ana li. Ana sing Allah ning sok kuping di tangan. Ana li. Ana sing cendek. Allah. Saya kira anak beli anak maning sing ngadep Gusti Allah sampe mutin ngontok oh woi begitu wis tekan iki tangane mumpung wah ayo anak beli sira kita mau ora titik yo mangke kita lagi loke ku iseng wah iya ya ilok ngaji cinta Jumatan kok kada terjebak posisi beli kautan akhirnya Jumatan ning masjid cinta saat tengah pinggir kanan kamu itu pas lebih kalau nonton fonjing lalu ya alhamdulillah kita makan nonton so alhamdulillah nonton so Jumatan ya jelera ya wis sama kena kot bayi menang so bayi menang dari kanda oh anda nekata Jumat mungkin nah iya iya tak kita ini mau kawanan bahwa kita pas semua aja malah semua blok karena sini semua ini oh blok iya terus tak kita ini begitu berangkat Allah wakbar di sedatuh pega macam-macam karena si Allah wakbar ini mendatang karena si Allah wakbar taruh ini gubur petang ini nutupi bodongnya iya iya anak mana yang sebut itu Allah wakbar taruh ini yang kempung ini bagaimana bisa jatakon bagaimana mana yang benar bisa jatakon sing penting dalam nyungsep berangkat nggak jadi lagi iya bapak lebih tipe yang macam-macam bukan hanya nih takbir serah bayar takhiyat pak begitu al-takhiyat tuh lana single kembali menang pak sampai kata assalamualaikum lana sing al-takhiyat tuh mubarok atau begitu assalamualaikum nggak terus rekaman ya kan anak lana sing begitu assalamualaikum dongol sa tidak nana bisa lupa perlu tuh nih kak ayo beli menang kira anak maning sebegitu takyat takyat lumpung penutup itu wow ini bagaimana bisa catakan bagaimana ya kan apa karena masing-masing dua pemahaman dewe yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah menang tangannya si jin apa menandakan keesaan Allah kesaksian la ilaha illallah si jin baik si Allah. Iya, tapi kenapa jangan ilmu kena negara Kang Ahad, Kang Esa itu hayun koyun urit jadi aja menang baik, jadi kerajak protok penuh dunia masing-masing punya alasan kok ya, anak-anaknya si mubeng kenapa? Karena aina mataku nuyut rikumullah nanti baik anak-anaknya ketangguan bangsa burung atau dikusti Allah meruang ya kan masing-masing punya alasan kok ya kami begitu iya wajib kan orang takyat untuk nuding prevensi berdua penuduh bro nah ya sakan ngaji kudu dakwah ini lebakin loh kenapa? Karena sekarang-sekarang ini banyak orang yang berbicara Islam tapi tidak pernah kenal dengan pondok pesantren akhirnya ya luar makanya kita belak-belakan, punten-punten sing tutup metuan pondok pesantren tulung aja melu kanda Islam ruwet ngomongnya soir kita kembali ke Quran kembali ke hadis karena Islam bisa tegak kalau kita menggunakan Quran menggunakan hadis bener jangan? Bener tapi kurang pas loh kenapa? Karena sampian bisa Quran sampian bisa hadis awit sing kiai dari bahasa Islam yang pengen bener maka kembalilah pada para kiai ya benar ya karena kita bisa Quran kan sing kiai tapi kan sudah ada terjemahannya di sini bahayanya orang yang belajar hanya melalui teks terjemahan Al-Quran konennya ruwet sing diwaca aina matuwa lumucuhakum pasama wajah Allah mendibai siramah depe berarti wis ngadep rahmate Gusti Allah berarti sembahyang kena ngalor kena ngidul kena leta kena ulam ini sakane belajarku
Nah akhirnya kan kacau kan gara-gara lembah kiyum. Ya tapi ada bahkan ada terjemahan kiyum durung tentu paham. Ketika ada hadis mengatakan bagus ya wong sedekah iku bakat tangan tengen ngulungaken tangan kiri aja aja bro tangan kiri kan ngulungaken tangan tengen aja bro jelas paham maksudnya kiri mbu jangil wah iya kan baca hadis terjemahannya kan konon bakat tangan tengen ngulungaken tangan kiri aja bro, tangan kiri kamu lengahkan tangan tengah aja. Jadi bapak sedekah di tangan kiri ini nusuk konon. Bapak tangan kiri sih ngulungakan tangan tengah ini nusuk konon. Kok angil temen sih sedekah? Ya bapak tangan tengah kujakan lambangnya wong lanang. Bapak tangan kiri lambangnya wong wadono berarti bapak wong lanang sedekah beli wara-wara rabine. Bapak rabine sedekah beli wara-wara lakine. Ya selingkuh dong kalau begitu mah. Ayo so, hadisnya anak, mana nih anak? Tapi paham lu? Lah, ya makane. Dari kemudian dia ini pula menjelaskan sing dimaksud bahkan tangan tangan mulungakan tangan kiri aja berluku, bahkan arapan sejuta selak mancing kantong kiwis bluk. Tangan kiri dia jauh lu. Kenapa? Karena bahkan tangan kiri ini berluku ini ditung. Jelas belum? Iya kan bakal mancing kantong terus tangan kiri mulu berarti mandek kan? Bakal mandek ditungli. Nah begitu dongol abang gambarnya wong kublukan ditongna beli ya kok dikit loh ya wiyak maning malah si jine si warnanya biru wong kublukan maning dingetna beli ya kun kenapa? Karena tangan kiri ini belum. Jadi bagus ya wong sedekah ku tangan tengen ngulung apa tangan kiri aja weruh maksudnya bles kantong bluk bles kantong bluk akhirnya sedekahnya pirat tembuh maksudnya batas sedekahnya tembuh maka sedekah sampian gelis dicatat di malaikat Gusti Allah bakal ingat suenya ketek kenapa? Karena masih ada kemungkinan sodakoe bakal bluk. Masa justru sedekah anda batal ya jelas lu anak apa la tuktilu sodako tumbil mani wal adha ajam bakalakan sodako sampean kelawan pengharapan munda-tunda ngelarangi uang gara-gara sedekah bakal masih kiringan kita nyumbang masjid kan 5 juta turun dicatat berarti kalahnya kenapa? Karena masih ada kemungkinan batal. Kenapa batal? Karena setan tidak pernah menginginkan amalmu diterima oleh Allah. Makanya diincar. Oh, karena sering baca kitab, bakal sedekah aja wudu siapa-siapa. Akhirnya masjid Cindang bangun, sedekah ngong mempanitia. Langsung membang. Jaluk nomornya, panitia, wong sejen sing jaluk. Jadi bangin, kok siapa aja pak? Nggo panitia masjid Cindang. Atas nama siapa? Tulis hamba Allah. Ada sing buru beli? Laka, pira, 30 juta. Langsung kirim, mancing rekening. Panitia, tulisannya hamba Allah. Buru beli wong Cindang, siapa sing nyumbang 30 juta? BWK orang. Orang pamer jari dewek tapi masih keringat kita punya nyumbang masjid pun telung puluh juta dicatat turun turun kenapa? Karena masih ada kemungkinan batal kapan? Entah berapa puluh tahun bakal masih keringat apa mani kuitan sini masih tanda suatu saat masjid Cindang jamaahnya iya kan? Karena kebunnya sering umumakan ayo meng masjid akhirnya masyarakat meng masjid KB akhirnya terjadi apa tempat butuh kurang nang masyarakat pengurus KB akhirnya panitia masjid rapat membangun tempat butuh kumpul jadi toko masyarakat anak rapat membangun tempat butuh malah ini pada toko masyarakat ini iya akhirnya jadi ini bapak masjid di tempat butuhnya ini namanya dari wong ini ake sing ketinggalan Jumat karena tempat butune sampai jadi kudu gawe tempat do akhirnya kin usul makinen jari si nyumbang 30 juta deh kak
bentar, Jakarta ada masjid di sana temboknya. Jadi orang perlu gawe bangunan gede, cukup kita pasang toren sing gede. Kucurakan nambah pipa, pipa yang dijejer pono ketinggal hari pipa kran, dia semono ke punten, jadiin ke. Kemarin mau singgah orang kuyon mau beli yang dinti, wah. Misalnya kita mau beli aneh, peresmian di tabue pasok, kok orang-orang aneh buat kita. Iya, ya karena mau singgah memang kuyonnya kok enak kan, kak. Nah iya, misalnya begitu rapat, ya yang terkegawat, kuyon muslim. Apa begitu sing ngembang 30 juta tak usul punten. Mekelen-mekelen ada sing ratok ya, ada sing ramah di usule bae nyumbang mau beli di sing ratok. Panas nih. Ngat beli. Sebelah kiri nak gue bisik dong. Le, si ramah nang bae di umum mau konanku. 30 juta si ratok. Gara-gara beli dicatak mau konanku si ratok. Sebelah tangan yang ngomong aja wis cukup Gusti Allah bae sing perlu iki panitia sing jeneng jeneng maning bareng karo buku iki jeneng buku catatan kok iki lagi gawe masjid Masiana laka sialan ini kolok iki nene ayo pang beli kok bubar beli ora ya iya wis nyumbang 30 juta kanggo usul mokono tipe beda pisan akhire pak petik di ora ngomong apa. Jadi kamu kecewa, ada kerja ngomongnya baik, nyumbang mak. Hei, panitia, berapa? Keinginan beli panitia oleh transferan duit 30 juta simbang pun. Atas nama hamba Allah, tanggal-tanggal semono, leta. Hei, gue kan sini, perlu beli hamba Allah siapa? Bakal beli lah. Hadisnya ada. Yang bagian hadisnya ada Quran yang ada. Yang kadang-kadang bisa maknani, kadang-kadang lebih paham maksudnya apa. Iya kan? Yang ada yang bisa baca Quran. Yang ada entah makan SPB pintar baca Quran. Maksudnya tidak semua orang yang bisa membaca itu paham. Contoh aja kan? Contoh bocah sekolah SD kelas 4 bisa baca dulu. Wis, dipai koran bisa ngwaca beli. Begitu ngwaca berita politik, kewaca paham beli. Yang dimaksud monetisasi itu apa? Ya kan? Ya iya. Yo istilah-istilah perekonomian banyak yang nggak paham. Bisa ngwaca, bisa. Tapi paham dulu. Sakan nih, bakal beli mondok, aja kaki ngomong. Ini dari nerebut ke Islam, orang mondok, bayo ya kayu mau iyo. Jare panjung nabi ini. Jare Gusti Allah dari kaya tanggane dewes. Iya, bawa anda maning-maning kola, sampai pragak kola dikurasi. Misalkan yang itu sih jarang-jarang kola, ta'ala kola itu. Akhirnya apa? Iya apa? Jukun ku ngaji lah, aku aneh lah kan. Hadisnya, entah orang suku kita masih penting laris. Lalu kenapa yang kadang-kadang kaki yang ngetok nah ayat ternyata yang orang paham apa maksud ayat itu ketika diungkap tentang yukminuna bil ghaib apa Allah itu loh maksudnya ya kan syarat orang yang bertakwa itu adalah percaya kepada perkara ghaib berumur segini bahkan ada ghaib deger ada umumnya anda ulang bagi keris wah itu tak ayul gak ada dalam Islam belajar aman ini. Apa anak Jepang di Islam mengkonon yake? Contohnya jelas dengan ayatnya. Bersapa? Nalikane Nabi Musa dipai tongkat di Gusti Allah. Tongkatnya jadi apa? Ula-ulanya dicancak terus jadi apa maning? Jadi mungkin beli anak ula dicancak dari tongkat. Cuma anak nih Qurannya. Bahkan ilmu durung tekan benar di menengah. Siapa nega? Ngomong-ngomongnya subhanallah. Membaca secara akal, sindang anak penduduk beli mancing akal loh kenapa? Karena dulu sindang ini dibabat menjadi lautan api hancur lebur makanya ada tugu monumen kehidupan rakyat sindang dijadikan monumen besar ini loh perjuangan masyarakat sindang, kenapa? Karena sing tukang ada di Belanda nyabrang jembatan bangkit di wong kene.
Wabi kaki buyut to sampean subhanallah wa wong sakiman braguna totosan ing bujana ning kulit ora mempang papat banueng pambe bisa mabur tanpa lar meletik tanpa sentik bisa ilang sapanjakoma pirang dina wa apal mubang-mubang berarti wong padahal raka dua raka alas nusu bening suara lara beli katon kapalinan bisa ngilang wong tua detika. Sekarang itu tak anak butuh sindang di masyarakat sih bisa hilang. Lo saat pajakan sih gue utang bang. Ya diruat kaki buyut pengen lah ya bu ya. Mau kaki buyut pengen tak pelas nih. Lagi pada bayar tak butuh segini kok. Ngurung suwe anda iring-iring anak-anak matri bang lima dinirik lakas. Ya ya kan hilang langsung. Nah iya, jangan yang matri bang beli tua-tua batu ini mak ngelang suara kumpulannya. Ya kenapa ya, karena kurang dalam panjang asa ini sadar. Itu apa? Rahmat barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Sindang kembali mempunyai penduduk. Penduduk diulangi maling, ditanggali maling sawise obar-obaran 47. Ya, tahun 1900 itu agresi Belanda pertama, kalau bisa lah. Antara agresi Belanda pertama dan agresi Belanda kedua. Ya, pasukan perlahan dipimpin oleh Muhammad Sendot waktu kuno. Ya, kalau Sendot, Sendot, makanya Sendot yang digawe tugu di tengah-tengah, toang perbatasan Indra, Mayu, arane tugu Sendot, ini tugu perjuangan, mana lamaran tarungnya tugu, kujang apa perjuangan rakyat gunakan pajurungan sampai zaman semana kita sekian tinggal kari enak melu perang beli melu motor-motor dia beli tinggal kari dodok ibadah asing tenang aja pada tukaran ya bakal ibadah sholat sembahyang sholat hati tetep kader ke alam dunia kinki wis diatur nih Gusti sing bagi rezeki Gusti bakal sampean sadar sing bayi rezeki ke Gusti Allah mangsa tukaran urusan BRT wak jadi ini tukaran urusan BRT enggak lari sing bagi kukuhu enggak lari aneh kuk ke sing bagi sabar ya sing bagi Gusti Allah maksudnya usulakan model kangkayang apa bakal durung kebagiannya mangsa ulia tapi menengah baik, bahkan memang wis bagiannya orang berumah yang ketemu dia teri di kartu berarti rezeki sing bagi Gusti wis wa aja nyengiti nih uang pun matangga si oli bisuk iti kun mauli, pepah hauli, rasdo oli, bantuan tuan oli kita mau bateng ke si pokok anak ngikin ya si pokok nengenak enggak balik rumah, tumah merusak ya kini. Akhirnya enggak luang disalahkan si woli disengiti ya pamong disengiti bubu disengiti takkan RT disengiti saki RT ini sengit baik kalau kita ya kenapa? Karena anda tidak sadar sing bagi rezeki kui Gusti begitu sampai orang lihat habis bokakan si woli alhamdulillah bisa dahan si Moli kader kita mah masih ake dalam rezeki sing sejene ya kaya si Moli ya si kada bawa ngasane wah di kapoliko ndoki pepatang kilo turun daging ayame tambah duit canang matus lah kasih melesat-melesat bawa canang rambut hari waya bagian mabeber waya vaksin pada miyam iya waya vaksin pada miyam orang di kaku sampai tekan kumuku kepingin caranya kira-kira masyarakat dalam vaksin akhirnya kumuku sepatongnya bikin berita heboh siapa si oli bantuan orang gue kartu vaksin orang di bayi mana orang nih vaksin jadi jika mau vaksin gak lumut sampai tekan protokol kesehatan diterapkan hari kita masih kanak-kanak pemasteran tekan ini batin jadi tetap wah kita harus menjaga kenapa? Karena menjaga itu lebih baik daripada mengobati
makanya bapak nganggo masker sok dikerti ngerti bakal sampeyane nurut ning aturan pemerintah nurut ning aturan sok masker dinggo lapasan pembeline wah lamun dikawan nganggo masker beli ditaki ning Bang Dina. Serobongan mengandil mawak sampeyan metu sing omah gantingan arpa nagi papagan sampeyan nganggo masker tetenger beli selamat wah. Ngemangane gula lan panjenengan sami anut ning ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kan arane ajaran agama Allah, ajaran agama Islam itu bukan untuk mempersulit manusia, tapi untuk menjadikan manusia itu hidupnya damai, adem, ayem, tentrem, selamat dunia akhirat. Caranya apa? Bopek tanah ajarannya Gusti Ogoki sholatnya dilakoni wiridannya jalan puasane jalan kadang-kadang gak bisa Islam setitik-setitik bewan wong kapir mana wong talilan mana wong marhabanan ajar itu naik sindang harus menang aja tapi ngomong kabel bin amal kabanan bin dan yang berkat masih puyang yowis gua bagi yang takliran drop lagi yang yowis ya ya tapi kan gak ada dari yuk semuanya jelas ya dari gue ya kunut setiap subuhku gak ada rasul tidak pernah kunut setiap subuh iya Kanjeng Nabi orang yang kunut setiap subuh sebagaimana? Sebagaimana Kanjeng Nabi sedekah 8 menit Kanjeng Nabi sedekah kan sekali-kali tapi hukum sunai sedekah sampai tekan dina akhir iya beli namun sampean gak dina sedekah salam halo namun sampean gak dina sedekah dosa beli dosa kan bagus Kanjeng Nabi hanya memberikan contoh ke sedekah hukum sodakoe sunah sampai kapan? Sampai tekan akhir zaman wak. Sebagaimana ketika Kanjeng Nabi kunut sewaktu-waktu berarti sunnah, sunnah dia sampai kan dia sampai tekan akhir zaman kok ada yang cerdas nah iya ada maju wali sing cek YouTube belakai gati yang mana wong sekian kok pinter-pinter karena belajarnya langsung nge-share karena dia share Google iya sih bakal kuotannya tadi setugel akhirnya ngajinnya ngaca parah. Akhirnya kan banyak ya kalimat-kalimat kiai yang dipotong-potong akhirnya menjadi penggorengan besar kan kiai-kiai hebat akhirnya dibuli oleh umat setingkat profesor dr. Kiai Syed Akil Kiai Mustafa Bisri Kiai Mustafa Akil Buya Syakur Yasin Quraisy Abid dibuli oleh siapa? Oleh orang yang tidak pernah kenal Islam sama sekali mau masyarakat yang percaya baik ya apa kayak kona masih hebat ke Kiai Syed Akil kalau mau sindang bapak. Nah iya kita gampang membuli padahal mereka itu ahli belajar Islamnya puluhan tahun puluhan pondok pesantren ribuan kitab sudah beliau belajar iki kalah kalau sih belajar Google daun sebulan gue sih hop sesat saya akhirnya sesat karena saya jadi potongan yang di video kira kemudian dipotong Hasan Wahyudin mengatakan dia saya akhirnya sesat beli kita lagi nilokan bocah angkat iya menyesatkan Kiai Syed Akil menyesatkan Quraisy yang beliau itu adalah spesialis ahli tafsir Quran Kiai Syed Akil spesialis ahli nasab ilmu tasawufnya tinggi bareng kubun sekolah SMA yang sering baca di Google sok hebat banget ini pun diantul di masyarakat ya kenapa? Karena kadang-kadang gulakan panjenengan sami gak bisa belajar silsilah kehidupan sekarang ilmu ya butuhannya silsilah bakal akan silsilah berarti ilmu ini nyolong loh, makanya bakal ini silsilah bacaan yang sepele saja bakal silsilah bener melakonannya bener bisa jadi hebat kok ilmu sing sapirang-pirang ya bakal silsilah ya orang jadi apa-apa wong bengen mah dipai bismillahirrahmanirrahim diwaca ya puasane semene dina kudu sadrine akeh wae bisa nek wong sebisa bismillah iya wong bengen
Wong zaman sekian waca Quran bisa kabeh ayat kursi apal. Anake ngamuk iblis bisa ngobat nang. Ini dari siapa usaha, dari siapa-siapa bahwa pengalaman awak dewek gitu. Itu kebongan ku amat tuh simpondok ya. Iya, gak begitu ngomong, begitu kejadian, udah dua anak pertama. Itu dua anak pertama, gua bahkan ke semakrib, tekan subuh nangis. Enggak bengi, sampai putok lah. Ya ngomong sih gak mau perangkat beras-beras ngeri, gua ngeliatin itu. Ya, iya, sekarang kita mati ya, dua bok tua udah gak bisa. Namun tembokin gitu-gitu. Ya harus lewat cakapan pun. Apa sembo ulhu pingira cewu wah tak wacak nak ulhu bing cewu ulhu Allah aku ulhu semua Allah miring rong jam buat pertama wacak bau biasa masih jam raga cewu ulhu iki begitu raga di wacak akan wah alhamdulillah ambo anteng juga nangis iya akhirnya batur-batur pondok pada tepat ini bentin-bentin apa kejadiannya anaknya kita bahkan terselabrik nangis akan subuh coba bacakan ayat kursi bila telungatus telulas oke okay. Ya akhirnya baca ayat kursi telungatus telulas mulai tersisa pada tarap subuh jangan campur ngantuk surah ngusur biasa ini dan pengen ya cuma apa pengen anaknya kita wah sabongi bongi wah bong udah ada wakil kayu udah tau disini tuan orang-orang sama lo telungatus telulas begitu timposakan yang terbaik akhirnya yang putak-putak mana-maning balik mengtinumpuk ato akhirnya islah ngarahan baik kalau orang tua terbedok assalamualaikum waalaikumsalam napa jertam anu semua ya tulunglah doa makan anaknya kita yo aja ngurus yang dikasih makin domani wih sebagian kita ke domani harus percaya gue lagi sambian canggih apa anaknya kita kebakan semakin ngamuk tekan subuh. Ya wis nyekang pun maya sebisa-bisa kita pece ya. Iya ya wis. Akhirnya cek digendong wah. Iku wacana itu dukul kudu daya kursi. Begitu cek dari timpan bismillahirrahmanirrahim. Sirep hitam boga hitam pepekan goreng kepangkang. Dan sirep ada meka ya beli gua. Sirep hitam boga hitam pepekan goreng kepangkang. Dan sirep ada meka ya beli gua. Diwacak ting teluk wis nyekang insya Allah. Diwong orang sekolah wah. Ngarani insya Allah ke insya Allah jadika anak jadika kiwaras jemari jenangis ya no lewat jitu tuh kita jisi waras akan lah kesannya Allah diora ya akhirnya ya wis tegawa balik tuh. Begitu balik tekan rumah subhanallah mulai maghrib ada maghrib lagi membuat ngomong masih lagi dia yang pernah lebih maghrib bukatis maghrib tahu orang insya berita sampai tekan bengi alhamdulillah turunnya lali tapi ini ngati ini jerengcem ya Allah ya memang saya yang pun bukalah kalau si lebih iya ini ngati ini jerengcem baru ya Allah penasaran akhirnya esok tergedok mani assalamualaikum waalaikumsalam kenapa cekang ya Allah pengen silaturahmi mawon dolan kenapa ya pengen kandang punten, ya semua nak punten, wah sampai nak kalau kita punten, tutup udah daging lelece, sini kaki, apa sih cekal? Ya tutup di kaki kadang wajah si rapi tembokai nampak. Iku anaknya kula untuk serap lah ya, ya pun makan sana ngolo cukup. Kita ki orang bisa apa? Itu tuh awi teh kriben di kau dijam bikin tahu deh kayak tanda ya lo macam kang bapak tua kita mau kiai gula dokan jadi ya mau kita butuh nih kerja kan pede ya jadi kan pohon ngaji ya beri gelem ngaji sakane gawanya tiba itu mang bapak tua ditulis akan ko ya tulisannya Arab ya kawacanya rempok rempok jadi kan ya rempok aku sebelah ya irnya bengkok muni mada beli jadi tapi ditulisakan jampi beli muning bagi saking mengkele bapak tua bis di sinema apa? Wacana sirep hitam bogai nempepekan goreng kemang mang terap sirep ademnya kaya beli go terus kucil kantong kon tapa puasa ya bilang dina patang dulu dina cekam kita ko puasa biasa semua beli cek kita ku kongkong mangan ketanja sekepel terus
beli kena ujur sholat limang waktu bakat turu mung semeliliran ngelilir sepisang ya bisa begitu turu sore jam-jam ngelilir ya wis beli turu maning kata oh dawa oh ingin singa wempat tutu sirup hitam mewah parang puluh dina kebahagiaan kita kan puluh bukan gampang iya gak kan makanya gue gak tau wajan kitab buku ayat kursi itu bisa mengalahkan setan apapun kalah kuntilanak wewe bomber kalau dibacakan ayat kursi semua akan kalah benar? Benar? Yakin? Ngandel? Nyacak dulu aja ngomong bakal dulu nyacak nang lagai lo ketika pokoknya bakal ketemu setan kewacakan ayat kursi kalah buat dalam kuburan disini ya sir kalau orang tengah-tengah uang suka sari perbatasan pas sering dongol ke orang oh begitu tekan-tekan terus blok-blok terus diwacak blok-blok itu setan si kayu si wacak si kelentin kuburan apa ayat kursinya lebih hebat? Bukan ayat kursinya yang tidak hebat tapi kita yang bacanya yang tidak hebat. Mana nih aja belaga-belaga kadang-kadang gak bisa campi si jilorong kan setan gak cakik gula jilorong idul ditantang ya sirah desa ya kalau setan gorong-gorong belum tentu menang sirah aja belaga wah nah iya karena yang hebat itu bukan hanya bacaannya tapi manusia yang membacanya kenapa menjadi hebat? Karena kedekatannya dengan Allah subhanahu matang iya kan gak bakal ngadepi setan seorang ayat kursi orang kulhu ini kenapa di YouTube-YouTube kok hanya dengan membaca lawat iya kan hanya sekedar Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabb alaihi wasallim Allahumma sholli ya Rabbi salli kurang ada oh setan belek setan nekem ampuh ya kan sholawat yang dibaca kenapa? Karena si wajah sholawat ujang Bustomi surah Bustomi kini si wajah paling dikeguyuning jin lagi apa-apaan nah iya sholawat hebat ya kan apa? Karena ada tata cara makanya wong bener wong bengeng sangat jelas sholawat dibaca ping semene puasane semene dina makanya wong bengeng bakal diri dan beli kari-kari tasbih sekine dialog aloki bocah sekir cira mau jadi kalau Gusti Allah cuma jadi hitung-hitung iya kan? Beda ya karena wirid yang beda pikir bakal pikir bakal itu mana bakal pikir ya ana hitungannya bismillah dibaca ping semene la ilaha illallah dibaca ping semene bakal beli ngerti menang sama aja aja lo kalau nah iya sampean tuh mau kene berubah lagi lara marah kaji aset di napa aja bawa kita ulara pakai meriam menastis beli mau ke rumah sakit memang jalan covid jokonnya kita jadi berobatnya nih kene akhirnya dicek dia wis dibuka kini obatnya kini si gede-gede dinung sedina ping telu kini si cilik-cilik sedina sepisan bapak sampean gue menurut tekanmu maka di dinung bisa aja mikir bapak tekanmu mantri di kamar beli ngerti ilmu pun kok orang pun menang saking sok pinter tekanggalan dipikir kaji aset diberi hari si gede-gede pokok sedina ping telu cincin-cincin sedina sepisan goblok gitu kualik balik ke gitu iya kan mau sok pinter kan mau ngomong kenapa gue mau pinter lu beli pinting pitung atus pak beli rong ebo ada dosis ya pak dosis kuniku ngkaji ACP ngobah sing gede-gede sedina pinter lu sing cilik sedina sepisan beli mandel diwalik sing cilik tinung sedina ping telu sing gede sepisan aja boro waras beli mati be untung
Jadi anaknya hitungan itu dosis. Dosis, anak ilmunya. Ya anak wah. Bismillahirrahmanirrahim, bisa ada konektivitas ini dibaca berapa kali? Dihitung dulu, Pak, resonnya berapa, sin berapa, min berapa, alif berapa, lam berapa, ha berapa, alif, lam, ro, ha, mim, lengkap ya dihitung. Jumlah keseluruhan, bismillah, bisa ada konektivitas ketika dibaca 786 kali. Bakal beri ngerti ilmunya menang. Anak ilmunya dia. Sama ada sikra, datur, ngaji. Unbang ngaji ni beli pati ato, jadi bocah bahasa sekini kurang piknik. Karena ngaji ni beli ato, ato berarti golongan manusia kurang piknik. Bah omong kurang piknik, aja maling ulama ibu-ibu jarang piknik buktok. Ya, tak ada bapa piknik selewa-lewa, posi Facebook rapat, foto ni bocah pun. Barang beli bawah segini, piknik, kuantum-kuantum-kuantum, warman kene, sing-sing-sing, nyetatus mani, hake, mono, piknik, kan teman-teman, utang mau beli di bikini, bocah. Aduh, jagat zaman sepian, ini tadi sing hebat, sing hebat, ku isi batanya perlu sangat di dalam kehidupan, perlu silsilah, termasuk ngaji agama, Islam enggak kasih enggak usil juga itu lelas GG hebat pengen ini Nisita masih ake silsilah alhamdulillah termasuk baca Quran juga harus ada silsilahnya jabatu waca-waca baik dalam menerjemahkan Quran ya jabatu terjemah baik berbahaya ketika orang ngaji Quran terus menerjemahkan secara tekstual di akhir kacau yuk kenapa kacanya mau. Ya, akhirnya mensakralkan masjid, mensucikan masjid. Ya, sing dianggap bahwasanya wa innal masajid lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ayatnya kan pun. Wa innal masajid satuhune kamaran masjid iku lillah endeke Gusti Allah. Fala tad'u ma'a ajilah ibadah min sajarat apa ma'a ajilah ngelakokakan sejene ning jero masjid kecuali ibadah terjemahannya kan ngomong akhirnya masjid hanya kan buat tempat sembahyang loh kenangannya begitu jere siapa ya itu kan disitunya wa innal masajid wa innalan satu hune al masajid berarti jamak min masjid baka masjidun siji baka loro masjidani baka luwi sing telu artinya masajid jamak wa innal masajid maka satu huni masjid lillah iku endeke Gusti Allah terus fala tad'u ma'allahi ahada wala lan aja tad'u ibadah sapa sira ma'allah kecuali karo Gusti Allah di masjid kan ono terjemahan maksudnya apa sih dia kan bapak jare wong ngaji al masajid itu jamak tapi itu juga masjid. Tapi ada masdar tanpa mim. Akhirnya bermakna apa? Wal masajid lillah. Maksudnya sujud kita kini cukup kanggo Gusti Allah. Ajailah sujud sejene ning Gusti dudu masjid. Kok ini bakal masjid ya? Wah, kudu jamaah bening masjid. Ya sampean sing pengangguran, sing dokter waya operasi adan ditinggal, ya mati dikit pasiennya. Iya kan? Nah makannya umatnya Kanjeng Nabi itu lebih enak. Loh, kenapa? Karena tidak selamanya dituntut di dalam masjid. Kenapa? Karena umatnya Kanjeng Nabi didawarkan ju'ilatil ard lana al-masajid. Gusti Allah mengatakan bumi sekabehi bisa dari masjid ganggu sampai ya. Jadi ini tiba-tiba bisa. Ini sore diskotik dulu masjid mungkin gak? Ya beli mungkin sote di Indonesia, di Korea, di Taiwan, ya mengonong. Loh, kenapa? Ya karena kan lah, kaum Islam ya, pengen di masjid tebet, akhirnya mau terkapal kemer, ngeri sore, diskotik. Ndore, masjid jalan kemati. Dan makanya, jangan sore, wah, lu sih paling hebat di hutan di masjid. Pembuatan lu tangkang, tongkong, di prapapa, belakang nangis. Rusak, tapi jadi siapa?
Dia bakal ngomongin berapa dan apa aja kan bakal berdosa. Tidak selamanya begitu. Contoh aja kan, contoh. Ya, begitu gubrak anak mau tabrakan, sing nulungi ki sing nongkrong ning perapatan ta sing wirid ning masjid. Caranya jangan pernah memandang rendah orang orang lain. Manusia makam apa dasarnya, bapak apa dasarnya benar. Dudukan yang tipe gak benar mangsa wudhu mas. Tapi baca dasarnya orang benar. Menangan yang tipe gak benar wudhu. Dasarnya kiai gledegan lah. Kondangan kejebak lagi undangan ki. Pas waya dewe ketekan ke sholat duhur, organnya dulu labu. Waya nyendok segar, prasmanan tiger organ labu. Penyanyi nembang. Iya kan? Wis kaluwen nembange meraja lela. Ora cingkrang. Yo mbak golongan makak iki sing dereng makan waduh. Ora ya. Tapi kiai hebat, dia memandang itu bukan cantiknya biduan, tapi yang beliau lihat adalah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dalam subhanallah ya Allah makhluke sampean. Dau ke dalam buku nebe wong mendilah kabeh. Apa maning lamun manusa pun dalam sampean Gusti. Duh sing dibayangaken Gusti, akhirnya dalam pun dosa beliau. Malah jadi ganjaran karena eling karo Gusti. Tapi bakal mata-mata ki. Kuwi seje lulus sampe to. Ndelok penyanyi ora kok. Kuat wae mato kubune ndelok yo ono kubune wis ngono. Wayang bola pisan. Aduh iki mikir. Nah, ya, dan mana saya ya pada dasar, pada dasar itu mana mana ni ya. Kalau memang dasarnya salah, menemani di BK ya gawe masalah. Menemani perapatan ya gawe dosa. Memang dasarnya orang benar. Di dalam masjid, kotak masjid pada melesat. Ini ya, memang dasarnya makanya di kandani. Awit kapan? Awit cilik-cilikan dikumpulkan yang bosok. Musolah dididik kongkong iring maring Allah subhanahu wa ta'ala. Anak butuh pula lantar. Jurnal apa aja sing tua-tua mas dikit. Sing digarap, sing lembut dikit. Ya kenapa ya, karena sing tua makanya agak-agak. Makanya wong tua pula lantar jenengan sami mencari berbagai macam cara untuk mengajarkan ajaran agama Islam. Ya sampai tekan dia anak-anaknya balitan, dia anak-anaknya lek-lekan, dia anak-anaknya kahilan. Untuk apa? Untuk mengajarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mengumpulkan uang dulu berkatakan gampang. Ya kan, digawenakan tajuk. Ya makan tajuk, ya si makan, si beli orang. Halo? Halo? Anak si beli makan-makan mengtajukin. Takak uangnya kita tak. Lebih tirang dodok ke kongsi dia kan? Nah iya. Lah maksudnya kan? Karena tidak semua manusia itu sama. Ya kan? Geret bong masjid, alo. Geret bong tajok, alo. Akhirnya bong tua bengen digawe kapan tempat ning prapatan. Enggal sore Juma. Arane bari. Apa? Itu adalah pola mempersatukan umat. Dan itu seharusnya didukung oleh kubu. Kenapa? Karena masyarakat curiga kalau kuwo. Karena apa? Karena kadang-kadang dan sering kali masyarakat tidak tahu dengan program desa. Akhirnya curiga kalau kuwo. Dana singkana kukamu sindang 1, sekian miliar. Kenapa? 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 Karena beli weru. Sok sing weru. Yang mana sekarang kaget. Kenapa? Karena weru. Ini sumpama. Ini mau umpama kandar dana desa memenuhi miliaran ya. Ini mau Iskandar, sampeyan lagi makan di sawah. Ini tengah-tengah sawah, yang ada di kubu dari yang sering sawah, sering empang orang. Iya, ketemu kalau kubu di sawah. Akhirnya pada kejajar-jajar pada bubar. Ini keadaan dikit. Kadang ada uang 20. Akhirnya begitu ada uang 20, kubu ini dapat untuk surya 16. Gleda, mau kubu orang-orang ya. Iya, kini celakut, kini celakut. Anak wong rong puluh kebagian kata dulu. Sing bapak beli kebagiannya. Jodoh sing kebagian, oh yang dia punya kita kini. Yuk kita sing dukung cari sing kebagian.
Jadi sih mereka lagi ya. Menusda ada salah apa dosa apa yang kanoli kita. Kenapa? Beli paham yang surya yang 16. Ya ini yang terjadi. Ya kan ngomong bangun gampang. Ya lo mana kakek sing dibangun bukan baik. Gini mah batin. Surya ini 16 lo. Kadang-kadang sampai maksud hebat belajar teori. Mari akhirnya karena duga deh wong sing ora paham diprovokasi kali cabut barca bubar akhirnya pada mangkat separuh dari wong 10 ya kamu mah ya orang gue pikiran apa apa ya uskan pada mangkat ya uskan padahal mana duga lo kan akhirnya tunggu mulai duit ning wong 10 kan iman yakin bayakun tenangannya semene letak 1.000 dibagi wong 10 oleh kiraan wak 10 teori wak cang berikan bagi ya 10.000 apa 1.000 oleh 10.000-an disuruh so ya halo oh diuruh pakar sampian yang kena sawah penting ngwarun numpak apa oke lunga iya tidak memis lunga ya. Begitu lumat tekan warung kucuk ngurupakan ratusan ibu kolu orang akhirnya toko betul wong lanang lamun wong wadon toko es kira rong ibu berarti kali kira sanang bolo dikasih bulak balik ngurupi kongkong oli bolo ibu sing cukup baik 10 sang ibu serok dikira serok ya gak makan pun teori 1.000 dibagi wong 10 sama dengan oli 10.000 drop bagian drop. Yo kita sih bagi macet-macet ya takol. Ya enggak takol kayak hitung-hitung sedekah mantan gerdina dalam nombok kita ya. Dirasakan nih. Kalau secara teori memang gampang, tapi ketika praktek di dalam kehidupan tidak semudah teori itu. Maka deh wong tua anak akan acara baritan untuk apa? Untuk memberikan pengertian kepada masyarakat ini loh yang terjadi. Sedang kita lagi mekenen, pengen gawe mekenen. Duit ada semono kok kanggo gaji pamonge semene, kanggo bangunane semene, kanggo BLT-ne semene. Akhirnya masyarakat tahu oh mengkono. Kenapa masyarakat di lokasi sekitar Robo? Karena kadang-kadang tidak paham dengan program yang ada di dalam desa. Takon beli nulis ini status Facebooknya rumit. Ya kian kalau memang anda tidak cocok tinggal pergi gubu nih bu kenang apa sih sing dibangunin kalna nanti juga ada penjelasan ki abite makenen asalnya makenen duitnya mau mana semene. Korupsi, warganya, demo, dan lu kenapa? Karena memang kamu punya tahu dengan kesalahan-kesalahan gue. Aja ngomong, kumpulkan datanya, ajukan ke kejaksaan, selesai. Gak perlu repot, kita negara-negara hukum. Gimana gawe ribut pada itu? Rilayu adem, makanya dianakan pengajian dari orang pintar. Masa kaki ngomong, menengah. Kalau memang itu bersalah, ungkapkan kesalahan itu langsung di depan. Oh, cukup mau ngomong mana-mana, bahwa oh, ya itu baik duit, wis mari ngomongnya. Ya, nah, menurut saya ekonomi. Nah, makanya, kembali kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan baritan supaya apa? Anak untuk kenal kalau ajarannya Gusti Allah, dong golongan tua kaya-kaya cinglik bisa baca Quran mang sekelum mah aji kronin kaju. Ayo wak, semua orang bisa baca Quran masih akeh beli sidang pertal. Masih akeh, tua-tua kok, gelem beli aji kro. Mang sekelum mah, makanya wong tua gak kayak cara pilih calon. Nih wong singgli bisa baca Quran, tapi kenal kalau Quran, maka digagakan acara balitan, acara tahlilan. Wong sing beli lok mong tajuk, beli lok mong masjid, beli lok maca Quran, bakal diundang tahlil tekan dulu. Tekan, beli tak tangga nih mati, melu tahlil dulu. Melu, anak wong baritan, melu dulu. Sepisan, pindo, pintelu, mangromo kakan, mana katanya kan ibu nih orang. Ya iya, imam yang waca Abdul Rudik, kita korupan, fa'alam annahu, la ilaha. Oh.
non tahlilan. Iya bener. Iya, tangga maning mati melu tahlil, tangga maning mati melu tahlil, ping patang puluh tahlilan. Kulhu ini apal? Berarti bisa kulhu sih nanti. So, ngomong ngebita maning tahlil lho, sob. Ngomong sih yang bisa kulhu sih tahlil, bukan berada. Besok, wah, bisa baca Quran. Boten Jepang. Anak sih ngapal? Ya, sih cendok-cendok, nggak bisa aja yang aku. Surat Al-Ikhlas bisa beli lho. Masa ketemu lah. Beli bisu saja. Al-Ikhlas ini bisa. Beli kulhu lah, bakal kulhu bisa. Surat Al-Ikhlas yang beli bisa kulhu nih. Kenapa? Si tahlil berarti mungkin. Saya kan ya bakal ditakut nih, jadi bisanya apa? Kita baca kan bisanya ke kulhu palak minas. Wis kulhu palak. Minas beli jangan si jimat yang gak petek, ah bisa aja kita petek ya. Berarti bisanya sendiri. Segoblok-goblokan yang wong sindang terta kulhu kulhu ma bisa. Makanya lah alesan ninggalakan sholat. Kenapa? Patek hai bisa kulhu ne. Loh kenapa? Ya karena syaratnya sholat kan baca patek ya. Ya tapi kan jangan patek hai si bener si pasek sotene kambon ikono si mau ne ngaji. Kali sing beli ngaji-ngaji acan pasek dalam si mente. Aja poro patek ha. Muni oblo wakbar, telung bulan wak. Uruki santri 35-40 orang ngilat singgang boleh kaca kapira kalau ngilat arahan orang kon muni Allah Allah telung bulan wak. Bisa kaca alhamdulillah lah kasih camplang orang kon muni Allah wak muni Allah 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 ngerti sih jenek Allah Allah awan dong, saya bakal makin yang tiba, tulis sebanyak ya. Ya orang tulis, ya sholat, sholat. Orang pas sekam terus sekam hadisnya lah sholat dari iman lah pati adalah. Ya ini ngono, semua ini ngono. Lumayan kita belum nyungsep. Terus kita ngomong lumayan. Ya iya ini iya, karena kadang-kadang si pinter-pinter maniat kalau lorang. Bisa lebar dua subhanahu aja. Allah, ustadim. Sing beli pasir, sing nanteng gimana? Terus kalau orang pasir yang ada usoli, partos supeki, roke matani, mustahbilah Allah Akbar. Ini santri pada protes, kan? Rimen punku, apa aneh? Masa partos supeki? Nyembuh jangan partos supeki, ya kita makan bebelu, ini supu anak roke matani. Jadi jadi kita ni ada perok yang ngata ni ada perok yang kasih pun sungguh apa ya pun. Ya tapi kan syarat rukun bisa aja anda syarat rukun. Lapa sing penting dalam rapot ni. Nanti bagaimana? Engkoga anarga anarupa. Jelas. Maksudnya anarga anarupa. Ya tingkono sing syarat rukun ni jecek ya bukan bayaran ni jecek. Kian sing masih belakang belakang bukan biar bonus industri apa? Terus menengah. Loh, kenapa ya? Karena sih menyatakan ini benar atau salah, diterima atau tidak, itu bukan dirimu. Anak malaikat dengek, sih nyatet. Benar? Nggak dine rumput, gimana gak mencatetan dengek-dengek, padahal. Wah, sang, kalau diterima, kok ini bapak gue nilai, gue sih harus nilai. Untuk malaikat, sih nyatet. Loh, sih, sung-sung-sung bayar, dan sung nilai. Apa? Jampine jepang, jampine wis kali rep sirep sedakep, jampine riang bujane wong ning arep sedakep krep to. Oli jekan sapa sirep sing loro iki, tantang bisa ngiyung, Pak. Tumbang suwe-suwe nek. Ente nyusap dikit, Pak. Nah, ada pun syarat rukunnya engko bari mlaku, suwe-suwe nek ketemu ora ya. Iya. Dadi warang nek wong belajar. Ulah mau ning kana ning arahan mau sampe ngurudre ngarahan ngurut ngampret. Ngambil tokong oleh sumpah yang jampit di apal-apal panggro li di jampi ini ditulis kok maksudnya itu ya kan orang apal jodoh ngapit kita ketika kajet apal oi tika iya Allah dan Amiron kajet jadi itu ya tertulis ya tulis taro ngarep ya oleh kita mau lian baik ya itu buka kita mas sholat mengkonon kuning umat mengkajet ya dikawak kasih. Kita coba gelar saja terneta untuk Allah wakbar dari toko Allah wakbar kabiru welcome to ya ya saking pengen bisa ya kayak bocah nonge maning orang dalam aku
ana wong dhiyet-dhiyet kertas ning sajadah jatake opo main tepek kipas mbah. Begitu kipas cakep kuwah kertas layak kala. Iya ya nak kipas urang lah ayam. Ya wis akhire kerabat tangki bentuk setukel kok. Apanya? Dongannya ke setukel layak jadi kena kertas. Nih diwara subhanallah awal-awal bapak ngurusi wong aran tapi alhamdulillah dengan kesederhanaan seperti itu sing dua tua nah akhirnya anak butuh nih pada mulai ngaji makanya alon wak ngurugi wong wajah dicetak rata perangsa di pondok api beli belum sholat beda alhamdulillah dikasih murah bisa nih bisa jemelang aja uti masih penting tekanin tajuk. Imam ngadek melu ngadek, imam rokok melu rokok, jambi ini bisa hajar subhanallah, 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 bisa ada subhanallah bisa, bimbir aja kan, bisa aja ditungi, setang ini imam orangnya malah ditungi, malah tambah rumput dikah subhanallah yang itu, tau wajah yang telu, imam yang ustani sama Allah nutuh gak tentuan yang aneh, lupa-lupa aneh yang imam sekiru, kita mulai kebut-kebutan wak. Malah bakal Ramadan mau mancing dalam tol imam. Oh, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, amin, Allah Akbar, Allah. Ya kan ini masalah basalah, tantangan kan. Ya kan? Ya ketika imamnya menyesuaikan dengan syarat rukun wayat rawe imam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ya rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin prawe wacane mau kene begitu salam makmum kan gak jam kene disedikin suwi disedikin ayo ya beli mingkana jisir si gelis jadi prawe ngeluru gelis-gelis ya namanya iya pemaling jaga termayu terkenal lah terkenal Indramayu mah karena Indramayu duwe pemecah rekor Indonesia anak trawe rong puluh roka 6 menit patet Indramayu dilawan iya iya batu titang ini mah akhirnya kan korbannya kita sing sering batu sing Indramayu iya iya karena pada tahun karena sang itu bagaimana apa kan di Indramayu ada sholat roka bat 20 roka 7 menit itu bagaimana syaratnya gak aja syaratan dan syarat rukun terus dia takutnya aja kita dari takut memang bebe jadi itu bagaimana miskin baca catan bebe sok sholat tak orang puluh rokaat itu menit bisa beli wah saya gak bisa ya wis berarti kalah kalau kamu sholat ya gitu mah coba gitu nah iya ya itu syaratnya lu punya masing-masing nanti punya alasan tersendiri kenapa karena terawihnya cepat kenapa ya karena masing-masing manusia punya alasan kadang-kadang orang manusia masuk iya bahkan yang apa-apa wong ayo wong iya iya apa semuanya Allah bismillah iya ada yang ngomong mendoa sendiri kan gue salaman ini mau coba ya iya makanya ada kecenderungan-kecenderungan seperti itu maka anaknya tajuk alhamdulillah sampai yang si murah bisa nih lihat tuh sembahyangnya mancing tajuk rep sirep sedakak jambinnya reang pujanya wong sedakak rekel kok ini anak-anak lupa jamin gua lu bisa jembelan aja jadi kaya imam nih aja rewel ada teh mau kau lupu kita bengen di ngarahannya sering diprotesi panggil pun priben pun bisa aja priben-priben lu sholat alkamdo sampai sing tua-tuanya dia protes mana eh di kau uji priben sih sebong ning santri pilih kasih maksudnya dari simban brilok bahkan mentut kebribatan kenapa kita lebih sedikit mentut korban banyak butuh mani menjadi kamu loh, luar biasa makanya ngajak protes dikit di kamar jangan pun gak dalam sholat ya tapi kan jembatan sholat mentutnya batal iya benar kok dalam kan tapi sekolah, di tenang ya sedikit maghrib, bakar, wah kan pada makhluk gini tadi KBKB mau begitu ada bisa pada butuh dan sih memang mencerah banyak terjamin kok oh, bilangan apa orang butuh terus yang butuh beli mentut batalnya serem
Ya kenapa? Lamun langsung ditok. Wah, mbak sembahyang kudu-kudu dikit. Butuh maning, wah. Mungkes kok ini. Kenapa maning? Gak iya, yang si ngaran wong tua. Ya wong tua, wah. Aneh lah, kok. Ibaratnya asem gak ya asem tua. Wah, ya di mekulit emang ketok. Dagingnya. Bikin, belum sumato asem. Asem, wah. Asem, kita gitu. Ya subhanallah, waduh, gampang kamu kesih. Kata lulusan tahiyat, tahiyat. Ya karena bulakan yang mau konon kan, ya kita membaca tahiyat ya triwen, dikane bisane triwen, ya kita masih bisane atahiyatul. Oli ya atahiyatul, baik, oli. Yang bener kibata oli atahiyatul, dia bujari antingnya baik. Wah, atahiyatul, atahiyatul, atahiyatul. Maka sholatnya ngumpulinnya kita. Ya, 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 kan. Yang tetap ditanya ke menusa lagi wajah atakhiyatul mubarakatuh kayaknya atakhiyatul atam jadi kita dimulak-mulak wajah sampai tak bikin konsen akhirnya selamat wah konsen dalam walik tom jalan berangkat sholat nguruki bocah terjawil lah punten apa Jepang punten ya bahkan wajah takhiyat wajah ini nanti wali cokongnya, baru perlu kuping deh. Walauan tandanya, ibu dina maning yang dibeli miyak. Cangor. Ngedina, orang dina, beli dongol. Udah ditakon, wah, wakitin menti. Mumpas dulu, tak iya, kong, jadi kong. Gara-gara tak iya, tak iya, kong. Curhat, yung, tua-tua, curhat. Cupak Jokoro itu aku tersumbangi, aku ngomongnya tumbangi cupak. Ya kan ya kita, ya balik maning, aku bersukir dulu, ini gampang. Cek beras, sholah, 10 kilo, gantuk lawan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini gue jatang, oh orang sebenarnya pandulan. Mana dia bokat bulan masih di kaki lara. Eh, ini semua bokat, nah setelah dilikit di kaki. Oh, waktu sehat ya, sehat. Ya, ya, aku bisa sehat, ya masih ya beras di kawah balik maning, semua gitu. Jadi harus terpengaruh di kang. Di sana orang makan anu ya kang. Kita kibong batu neti atu. Lagi laka. Dan dibeli sempat meng. Beli kan gak tak iya. Oh, tua jiwa mangka. Pintar kalau selama itu. Iya, ya mungkin yakin aja ya wistaka. Ya wis sumpah hari wistaka makan yang muntah. Ya iya kang. Loh majin maji atu. Tau juga di kama patah. Nanti maning jero mati beras. Ya ke 10 kilo. Bayang maju. Makanya aku tidak lupa dong nih membina masyarakat alon 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 jare bahasannya wong tua mah priwen carane kira-kira banyu bening kena iwake. Wong sing penting iwake kena kabe di diportas. Ya kok nih banyu nih butuh jagate rumah dari sing arah hebat waktu ngajak tapi aja ilok ngejek ngerangkul tapi aja ilok mukul kira-kira jagate adem uang pada balik maning mengajaran agama Allah subhanahu apa? Jadi ini maksudnya ditutup ke cenderung api-api ini tutup ke payungan padang. Wah terus ngomong, wah terus ngomong. Ini kemarin, wah ini harus bayar yang menembak. Simpat tuh yang melipati gede sih, rewel-rewel. Iya kok masa sampai harus ngomong terus-terus sebeli-beli yang kita marah penuh bisa. Kayak ada jari deret-deret, wah. Ya iya ya aku mau, ya, ya kali undang maning orang-orang kok terpaksa gak ngarahkan. Kalau beli ngarahkan kita ngerembatan nanti memang. Blok pecandilan kok. Ini parah-parah tuh. Ini parah, misalkan jika tuh mpukin. Orang-orang pindu-pindu lo, singgang pada uping patah. Ya kita sering mati yang ada dan datang, baik yang mana kan. Ya iya kepokokin oleh, kepokokin gak dibukai tanggal 6 Januari. Nah iya, mau gak ketumpuk buat jadwal kepokokin yang kupik ya. Mari-mari PPKM, PPKM udah jadwal buka Januari. Begitu Januari, wah ya Allah ngabrak. Sampai markiri uang sampai putak gitu. Mau berberak, 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 berberak,
Nah, bayangkan nak uang sunah nak lari ni, anak jangan tu sahabat sunah tu ni bang. Ni canggih anak sih kena dipancal dulu sih. Ini aku anak sih kena dipancal ya tak anjing akan program. Mungkin malah kasih kena dipancal ya priben orang ya. Ini tapi mudah-mudahan bisa ketemu maning amin. Ya rabbal alamin. Jadi kini mara omong terus-terus sebeli-beli hati temar pun bisa gerak. Iya, tadi ya cari bahasannya wong anda kan kupat pirang-pirang kupat beli nyusul kupate wong jaga pura bokat kula wonten salah lan lepat kula nyuwun den pangan kurang langkung ngasakin kula nyuwun agunganipun pangapunten bilih wonten kelepatan tanati kekurangan monggo kula lan panjenengan sami sarang-sarang nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul fatiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala bi sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amika fi mazid ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wa al-'afafa wa al-ghina اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا دعانا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين سلام قول من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحم